abang-abang Borkabi dan abang-abang EVR untuk berpencar mengamankan pertandingan kesempatan sore hari ini. Ya, ayo semuanya penonton pengertiannya untuk berpencar dan berada di luar garis karena ini merupakan partai puncak, partai final Irtifas ITS Cup yang keempat di mana mempertemukan kesebelasan Madura Selection melawan kesebelasan ITS. Selamat sore, salam saksikan. Dan kami himbau juga kepada seluruh pemain baik dari Madura maupun dari ITS untuk bermain sportivitas. Jadi ketika Anda ingin tidak mendapatkan kartu maka janganlah bermain kasar. Ketika bermain kasar, ketika dapatkan kartu Anda jangan marah. Karena itu adalah peraturan yang simpel dari sepak bola. Ketika Anda tidak bermain kasar maka tidak akan mungkin mendapatkan kartu. Tapi ketika mendapatkan kartu Anda jangan marah ketika bermain kasar. Itu aja simpel sebenarnya. Sama-sama kita hibur masyarakat kita dengan pertandingan sepak bola yang sangat menarik dan indah. Maka oleh sebab itu tunjukkanlah skillmu, jangan tunjukkan adatmu. Menggunakan ya, skill. Iya. Merah. Iya, skill, jangan adat ditunjukin, skill. Kita datang kemari untuk menonton hiburan. Setuju? Kurang lebih 10.000 penonton. Kita nonton hiburan, setuju? Setuju. Takbir! Allahu Akbar. Wah. Nah, segala momen Bang, Allahu Akbar itu penting. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Iya. Biar lagi dia lanjut lagi, Bang. Ya, jadi para pemain tunjukkan skillmu. Ayo. Main yang indah, main yang cakep, main yang cantik. Protes boleh, kapten aja mewasit. Di final Madura ya, menurunkan pemain-pemain yang sudah berhasil lagi di dunia tarkam. Ada tambahan 3 pemain kayaknya nih dari Madura. Banyak banget di belakang gue orang ya. Kiri, gelandang, ada juga striker. Ini tambahan pemain pada sore hari ini. Dan ITS masih... Iya, pertandingan babak pertama sudah dimulai. Selamat sore, kembali anak-anak kita ke skipper. Kembali kita berikan masih anak-anak dari Madura. Cuma serangan dari bawah Jackson di sana. Coba kontrol lebih ke belakang Jackson. Kita kembali punggung 5. Coba kita lihat di sana berpenonton. Sekarang itu sudah bilang kita umpendang. Sudah maksudnya di sana. Mulai lagi di bawah sudah meninggalkan lapangan pertandingan. Sehingga lemparan ke dalam untuk ke sebelah set ITS. Umpan saja kita lihat di sana berpenonton. Tommy yang diberikan kita lihat awal dengan baik. Kandas kembali. Masih berputar bola terjadi di lapangan tengah para penonton. Masih yang mampu dikandas kembali. Lupa sepertanya. Kembali kita lihat di sana berpenonton. Sampai selesai. Masih kembali terjadi di lapangan tengah para penonton. Umpendang sebuah depan maksudnya di sana. Kita lihat kembali. Coba membangun serangan anak-anak ITS di sana. Emri kawal kita lihat ke belakang dia kembali para penonton. Sekarang masih kita lihat di sana kembali anak-anak madu berebut bola. Apa yang terjadi kita ada bola kita sudah meninggalkan lapangan pertandingan sehingga kembali menghasilkan lempar ke dalam untuk kesebelasan ITS. Kita lihat sudah berapa penonton sekali berbahagia untuk 85 kita lihat di sana. Kembali dia mampu dibentahkan dengan baik dari punggung 8 dari kesebelasan Madura Selection. Kita lihat sudah sederhana Ricky. Kita lihat kembali lemparan telah melakukan sudah berikan maksudnya di sana 52. Kita sudah pada penonton masih kencang-kencang dia tahu Amir. Amir pun pada bagas sisa masih bagas kontrol korea yang sempurna dari bagas ini kembali. Bola meninggalkan lapangan pertandingan. Ada hampir kita lihat sederhana Amir pun pada langsung ke depan. Masih kembali kembali terjadi pada penonton sekali bahagia. Masih kita lihat di sana perebutan bola masih kembali terjadi namun lagi-lagi bola sudah meninggalkan lapangan pertandingan. Selamat datang kami ucapkan buat Bapak polisi-polisi kita untuk mengamankan pertandingan sepanjang sore hari ini. Bapak Fuad sama Bapak Fajar, selamat datang Pak. Selamat datang juga buat pimpinan ITS Bapak Haji Iwan, Bapak RW 07, selamat datang juga. Ya Pak Fajar. Ya, mangga Pak. Ya kita kembali ke lapangan tengah para penonton sebelum bangun serangan kembali anak-anak dari ITS umpan ke sebelah kiri maksudnya di sana kembali kita kandas kecil Ricky kembali masih perebutan bola ada Ali di sana mengawal Ali ke belakang Ali kepada Ricky kembali masih Ricky umpan langsung kembali pada Ali di sana masih Ali kontrol bola Ali pindah kembali kepada Ricky. Ricky kembali pada Ali satu bola diperagakan oleh anak-anak Madura masih Ali Ali kembali kepada Ricky di sana masih kembali kepada Ali masih Ali kontrol bola Ali masih Ali kita umpan ke tengah kembali Ali ada Jackson di sana kembali kita di sana para penonton masih dikuasai oleh anak-anak Madura umpan langsung ke depan di sana kembali ada Nabil kita lihat yang langsung saja menghalau serang-serang dari kesebelasan Madura. Balik kita diserang para penonton masih dikuasai oleh anak Madura. Umpan kembali pada Bagas diserang masih Bagas dan sayap sebelah kiri masih Bagas. Kutak katik ke tengah kembali Bagas. Itu ke belakang kembali para penonton kembali masih anak Madura. Umpan langsung depan kembali ke kiri kembali terjadi kuasai kembali oleh Bagas diserang masih Bagas kita kontrol mula Bagas umpan maksudnya satu dua masih tidak ada Nabil diserang masih kita dia waktu ini tempat apa yang terjadi para penonton kembali.